Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Amerika saat ini masih kebingungan dengan nasib drone mereka. Apakah drone dengan harga 32 juta dolar itu telah ditemukan dan diperkosa secara berjamaah oleh ilmuwan Rusia, Iran, dan China? Atau mungkin drone itu masih berada di dalam dasar Laut Hitam Atlantik milik 5 negara? Memang Pentagon sendiri menyebutkan, bahwa jikapun drone tersebut jatuh ke tangan Rusia, maka hal itu sia-sia. Karena MQ-9 Reaper memiliki sistem yang akan secara otomatis membakar seluruh informasinya jika terjadi malfungsi di udara. Di mana teknologi tersebut memang hampir dimiliki oleh semua negara yang mampu dalam membuat drone. Namun, hal ini berbeda dengan Rusia, di mana pihak Rusia menyebutkan, bahwa mereka tidak membutuhkan informasi dari drone tersebut jika telah hilang. Yang pihak Rusia butuhkan adalah bangkai drone tersebut. Di mana dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak Rusia pada tanggal 16 Maret tahun 2023, atau sehari setelah drone itu jatuh akibat ditabok minyak tanah Su-27 di atas Laut Hitam. Pemerintah Rusia, melalui juru bicara Kementerian Pertahanannya menyebutkan, telah berhasil menemukan drone MQ-9 Reaper yang jatuh di Laut Hitam. Di mana saat ini, drone MQ-9 itu sedang dimutilasi untuk mendapatkan rekaman yang tersisa, dan teknologi canggih Amerika yang disimpan di dalamnya. Bayangkan bro, apakah rekaman drone ini akan membuktikan keikutsertaan Mbah Biden di Ukraina? Ataukah rekaman ini berisi aksi mengintip ikan paus kawin lari di Laut Hitam dan Mediterania? Dalam laporan tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan, mereka berhasil menemukan drone MQ-9 itu pada Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023, tepat setelah satu hari jatuh di dasar Laut Hitam pada 60 km dari Sevastopol. Dalam laporan tersebut juga dinyatakan, pesawat tak berawak AS berada pada kedalaman 850 sampai 900 meter dan tak jauh dari cabang pipa gas South Stream. Setelah drone titik koordinat ditemukan, kami mengirimkan robot bawah air ke dasar laut, dan menemukan MQ-9 Reaper di kedalaman sekitar 850 sampai 900 meter, imbuh pihak Rusia. Tidak main-main, pasca drone tersebut ditemukan. Para pejabat tinggi Rusia menyebutkan dengan nada cukup membuat panas Amerika. Untuk Kementerian Pertahanan Rusia, isian elektronik internal drone, serta mesinnya, sangat menarik perhatian untuk dipelajari, kata pernyataan itu. Dan lebih gilanya lagi, para pejabat Rusia lainnya, menyatakan, sangat bersemangat dan senang ketika drone itu ditemukan. Bahkan secara belak-belakan menyebut, bahwa mereka ingin mendapatkan teknologi Amerika dari drone yang jatuh itu. Namun sayangnya, klaim dari Rusia menemukan drone odong-odong Reaper ini, tidak didukung dengan foto yang menunjukkan temuan mereka itu. Apakah itu merupakan pecahan MQ-9? Atau mendapatkan drone tersebut dalam versi utuh? Bayangkan bro, jika yang jatuh adalah drone sekelas Global Hawk atau yang lebih canggih lagi. Maka sudah dapat dipastikan, para ilmuwan Aba Al-Moskowi wa Irani dan Cinani akan langsung berselfie ria di atas drone Mamariki ini. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silakan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer dunia.